Harga sawit di Kabupaten Batanghari, Jambi di tingkat tengkulak di sejumlah kecamatan bervariasi. Beberapa informasi yang berhasil dirangkum tribunjambi.com dari petani lokal di Batanghari bahwa harga tersebut belum menunjukkan kenaikan signifikan pembelian di tengkulak. Seperti di Desa Bukit Kemuning, Mersam, Desa Mekarjaya, Bajubang, Desa Pematang Lima Suku, Muara Tembesi dan Desa Terusan, maros sebo ilir di harga Rp1.400 hingga Rp1.700 per kilogramnya. Di Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Mersam, harga sawit petani yang diambil tengkulak berada di angka Rp1.710 per kilogram. Kemudian, di Desa Mekarjaya, Bajubang harga jauh turun dibanding di Mersam. Di sana harga sawit per kilogramnya Rp1.400. Harga tersebut sama dengan yang didapati di Desa Pematang Lima Suku, Muara Tembesi. Untuk harga sawit dari petani swadaya saat ini Rp1.400 per kilonya sama halnya dengan di Mersam. Namun, di sana pembelian di loading ram juga lumayan tinggi dari Rp1.550 hingga Rp1.700 per kilonya. Kemudian, harga sawit di Kecamatan Maros Sebo Ilir di tingkat pabrik kelapa sawit saat ini di angka Rp1.700 hingga Rp1.800. Harga tersebut belum ada perubahan dari seminggu yang lalu. Sekian harga sawit untuk tanggal 4 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.